Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa seluruh manusia yang hidup di dunia ini mempunyai masalah. Orang miskin punya masalah, orang kaya pun punya masalah juga. Orang yang tidak punya uang masalah, orang yang banyak uangnya pun masalah juga. Orang yang tinggal di kampung masalah, orang yang tinggal di kota-kota besar juga bermasalah juga. Orang yang tinggal di negeri yang miskin bermasalah, tapi orang yang tinggal di negeri-negeri yang kaya juga bermasalah. Jadi rakyat biasa masalah, jadi pejabat penguasa juga masalah. Kalau dalam ketentaraan, kopral bermasalah, jenderal pun bermasalah juga. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang belum kawin punya masalah, yang sudah kawin pun masalah juga. Yang belum punya anak masalah, yang sudah punya anak banyak pun masalah juga. Yang tinggal di gubuk bermasalah, tapi yang tinggal di rumah-rumah mewah juga bermasalah juga. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan segala masalah manusia. Masalah manusia dunia maupun masalah di akhirat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk menyelesaikan masalah manusia? Bukan membawa kekuasaan, bukan bawa jabatan, bukan bawa harta kekayaan, tapi yang dibawa oleh Nabi adalah agama. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Siapa yang mau mengamalkan agama, mentaati Allah, ikut cara Rasul, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin kalau mau selesai masalahnya, tidak perlu jadi kaya. Sebab jadi orang kaya belum tentu selesai masalah. Tapi kalau orang miskin ikut agama, amalkan agama, pasti diselesaikan oleh Allah masalahnya. Setiap kita ingin kepada kehidupan yang baik, keadaan yang baik, ini akan tercapai dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, fala yunhiyanahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, yaitu taat kepada Allah dengan cara Rasul, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan agama. Kalau kita amalkan agama dalam kehidupan kita ini, semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kalau ingin masalah-masalah selesai dari masalah masyarakat, masalah kenegaraan dan sebagainya, agama juga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan akan tercipta dengan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berjuang mati-matian memahamkan kepada umat betapa penting agama ini. Betapa penting agama ini untuk menyelesaikan masalah. Sebab manusia terkeliru, tertipu. Mereka yakin dengan yang zahir. Disangkanya dengan berharta, dengan berkekayaan, dengan berjabatan, dengan pangkat, kehidupan akan nyaman, tidak hadirnya mulia. Fir'aun kaya raya, jabatannya tinggi, tapi tidak taat kepada Allah, bermasalah kehidupannya. Karun kaya raya, orang terkaya di dunia ketika itu, tapi tidak mau taat kepada Allah, bermasalah hidupnya. Namrud juga raja dunia, dia tidak taat kepada Allah, bermasalah kehidupannya. Semua masalah-masalah datang kepada kita dari dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pendapatan kecil, bukan karena miskin, bukan. Yang menyusahkan kehidupan kita ini adalah dosa-dosa kita sendiri. Hadirin, di Jakarta ada ungkapan kata gubuk derita. Maksudnya karena tinggal di gubuk hidup menderita. Sebetulnya yang bikin menderita bukan gubuknya, tapi dosa-dosanya hadirnya. Orang yang berdosa itu walaupun tinggal di gedung yang mewah, tetap hidupnya akan gelisah hadirnya. Ketahuilah hadirnya, semua kesusahan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang gamblang dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat cobaan, kena hukuman bakar oleh Namrud, dimasukkan ke dalam api selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi karena Nabi Ibrahim orang yang taat kepada Allah, orang mengamalkan agama, di dalam api dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sejuk, nyaman, sejahtera, dapat makan, dapat minum. Masa digubuk menderita. Nabi Ibrahim dalam api tidak menderita, hadirin, karena bersih daripada dosa. Andai kata hidup kita lurus taat kepada Allah, dalam gubuk pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ini harus kita camkan, tanamkan dalam hati kita keyakinan dan beritahu dunia bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam taat kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah akan celaka hidupnya, dunianya apalagi akhiratnya. Kita bertanggung jawab atas perkara ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi ke dalam Nabi ke dunia yang memberikan peringatan kepada manusia. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW beritahu kepada dunia supaya manusia diselamat. Hanya dengan ikut cara Rasulullah, kehidupan kita akan aman, akan tenteram, akan sejahtera, akan bahagia. Maaf hadirin, hidup kita bukan akan bahagia dengan modern, dengan ikut barat. Tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah, janji Allah ada di situ. Allah akan berikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan. Maka kita beritahu perkara ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, ana urid anta turid, wa la yaqulu illa ma urid." Wahai hambaku, aku punya keinginan, kamu pun punya keinginan, tapi akan berlaku keinginan aku, kata Allah, bukan keinginan kamu. Wa ilan salam dari pima urid, pakai patuka pima turid. Kalau kamu tunaikan keinginan-keinginan aku, maka aku akan tunaikan segala keinginan-keinginanmu. Tetapi kamu kalau tidak mau menunaikan keinginan aku akan susahkan engkau dalam menunaikan keinginan-keinginanmu. Dan yang akan berlaku adalah keinginan aku, kata Allah. Jadi hadirin, metode, teknik supaya keinginan-keinginan kita tercapai. Kita ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin aman, ingin tenteram. Caranya adalah tunaikan keinginan Allah. Tunaikan keinginan Allah. Kalau kita tunaikan keinginan Allah, segala keinginan-keinginan kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pencipta alam semesta semuanya. Dia yang berkuasa, hadirin. Allah berkuasa membahagiakan hamba-Nya walaupun dalam gubuk. Allah berkuasa membahagiakan hamba-Nya walaupun dalam kemiskinan. Allah berkuasa juga menyusahkan hamba-Nya walaupun dalam istana. Allah berkuasa menyusahkan hamba-Nya walaupun di tengah kekayaan, kaya raya. Hadirin, hanya dengan jalan taat kepada Allah. Apa keinginan Allah tadi, hadirin? Allah tidak minta diberi makan, diberi minum. Allah ingin supaya agamanya diamalkan. Kalaulah kita mengamalkan agama Allah, apa yang kita inginkan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan akan datang kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya adalah bukan dengan kemewahan, adalah caranya tunaikan keinginan Allah, yaitu agama. Hari ini orang ingin bahagia, agama ditinggalkan. Tambah jauh, tambah sesat, hadirin yang mulia. Maka kumpul-kumpul kita di sini, hadirin, untuk memahamkan pertama kepada diri kita perkara ini. Setelah itu kita bangkit korban, beritahu ke seluruh dunia bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam ekonomi, bukan dalam industri, bukan dalam perdagangan, tapi dalam agama. Hari ini kesalahan umat Islam sibuk dalam perdagangan, sibuk dalam industri, sibuk dalam pembangunan, tapi tidak taat kepada Allah. Wallahi tidak akan bahagia, hadirin yang mulia. Kita ingin bahagia tapi tidak ikut cara Rasul. Kita mau ikut cara barat, tidak bisa, tidak dijamin Allah. Bahagianya akan datang dengan ikut cara Rasulullah SAW. Semua masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting ini agama. Hadirin, segala kesan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Maka jalan keluarnya kita tobat. Nabi Adam alaihissalam setelah berbuat dosa tobat, berdoa kepada Allah, mohon diampunkan dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, telah menzalimi kami sendiri, telah menzalimi diri kita. Kalau tidak Engkau ampunkan, aku termasuk orang-orang yang binasa, yang rugi. Nabi Yunus berbuat kesalahan, ditelan oleh ikan, berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak bisa melainkan Engkau, ya Allah. Engkau Maha Suci, aku telah menzalimi diriku sendiri. Begitu kalau ada orang sini punya masalah, hadirin, datang kepada ulama,
ingin supaya masalah itu selesai, biasanya ulama memberikan zikir. Zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sekian ratus, karena kesusahan-kesusahan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita.